Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Anda bersama kami dalam rancangan Sembang Santai. Alhamdulillah, pada kali ini saya bukanlah bercakap seorang diri. Saya ditemani oleh dua orang rakan kita yang diatakan khas dari Kuala Lumpur, jauh ya. So, di belah kanan saya iaitu Cik Tanti. Apa khabar Cik Tanti? Baik, alhamdulillah. Dan yang sebelah kanan saya ni juga orang yang sangat handsome, iaitu Encik Syed. Apa khabar Encik Syed? Alhamdulillah sihat, Ustaz. Okay, selamat datang ke rancangan Sembang Santai. Dan Encik Tanti boleh perkenalkan diri sikit kan? Daripada mana kan? Nama sebenar dan sebagainya. Okay, nama saya Ritopa Tantiana. Senang dengan panggilan Tantiana. Okay. Sekarang ni saya mempunyai sebuah butik ilmu yang dipanggil Darwish Darwishah. Butik, butik ilmu? Ya. Yeah. Butik ilmu kan? Macam mana butik ilmu tu? Butik ilmu dia... Perpustakaan ke apa tu? Bukan. Bukan? Dia okay. Sebenarnya kami menyediakan beberapa kelas. Kelas halakah, kelas mengaji, kelas bahasa Arab, bahasa French pun ada. Bahasa French pun ada? So ni terbuka lah ya? Terbuka. Untuk semua umur, tak kisah tua, muda, kanak-kanak semua pun ada juga. Oh, so saya difahamkan Darwish-Darwishah ni pun ada buat macam halakah ilmu terbuka pada semua, betul? Ya, betul. So dan yang datang ni juga merupakan ahli-ahli halakah apa? Darwish-Darwishah. Okey, selamat datang semua. Terima kasih Cik Tanti. Okey, sebelah kanan saya ni Cik Syed. Orangnya tinggi lampai, handsome, Syed lagi kan. Jadi Cik Syed kenalkan diri sikit boleh? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syed Syafizi, senang dipanggil Syed ataupun Fizi pun boleh. Tapi normally Fizi family lah panggil. Sebab dia nak dalam keluarga ramai Syed. Panggil Syed semua menyawak susah juga. Sekarang ni bekerja, baru start bekerja dengan Petronas dalam 6 bulan macam tu sebelum Petronas. Ni menara kembar ke? Bukan, saya dekat Intermark. Intermark? Dekat Jalan Tun Razak. Oh, kat mana tu? Okey. Tapi nanti saya cerita kat Ustaz. Okey. Dan sekarang so, saya juga membantu Cik Tantiana kita dalam menguruskan butik ilmu tadi. Oh, okey. Oh, usaha yang murni insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu. Side, biasa side belakang dia ada Al-Sagaf lah, Al-Jufri lah. And ni side Al apa? Saya prefer Alhamdulillah je. Alhamdulillah, okey, lagi bagus lah. Tak payah Al-Al kan, Alhamdulillah. Okey, so pada petang, pada hari ini insyaAllah kita akan sama-sama sembang. Apa tajuk kita hari ini? Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Okey, so agak menarik topik kita hari ini. Sesuai untuk ditonton oleh rakan-rakan kita yang masih lagi belum berkahwin, berumah tangga. Dan insyaAllah kita akan membincangkan dengan seberingkas tentang tajuk ini, lebih kepada adab-adab bercinta. Begitulah lebih kurang eh, Tanti dan Syed ya. Okey. So nak tanya Syed, macam dalam Islam lah kan, kita ada tak cara-cara yang baik untuk bercinta? Ada tak dalam Islam? Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit, semua orang memang kalau nak ikut kan, semua orang tu memang ada perasaan cinta tu. Cinta ni merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya, Tanti dan semua yang ada hari ni, semua mesti ada perasaan cinta. Jadi cinta tu pada Allah, cinta pada Rasul, okey, cinta pada ibu bapa kita, cinta pada rakan-rakan dan sebagainya, pada guru, okey. Jadi bercakap tentang cinta yang kita nak cerita pada hari ni lebih kepada cinta pada pasangan, betul tak kan? Okey. So jadi cara-cara tu sebenarnya dalam Islam ni, Islam merupakan agama yang indah. So Islam merupakan agama yang ada sistem dan aturan dia. Dan pastinya di dalam bab-bab cinta ni memang ada lah dia punya cara-cara dan juga etika-etika tersebut yang, yang mesti kita dalami bersama untuk mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran hukum syarak dan sebagainya. Okay, so of course lah soalan tadi adalah mesti ada cara-cara dia kan. So Syed sendiri pernah bercinta ke atau macam mana? Biasa dulu cerita monyet lah Ustaz. Oh, cerita monyet lah dulu. Okay. Nak upgrade tapi tak sempat. Apa maksud upgrade tu? Nak upgrade daripada cerita monyet kepada cerita yang bukan monyet tu. Tak sempat. Tapi Ustaz kan, saya tertanya-tanya apa sebenar definisi cinta ni? Okay, cinta ni kalau, kalau dalam bahasa Arab ni, cinta ni diambil daripada perkataan hub. Hub, haba kan? Haba. Hub ataupun mahabbah kan? Kita cerita mahabbah, mahabbah ni. So itulah definisi cinta lah kalau nak ikut kan. Ada ke macam tips-tips untuk orang yang tengah bercinta kan? Okay. Kan remaja sekarang ni kan hangat ni bercinta ni. Okay. Tapi dia orang nak cinta dalam cara Islamik macam
contoh lah, anak cinta ada ni tak boleh pegang, tak boleh jumpa, tak boleh nak tengok mata, tak boleh nak cakap. Habis macam mana nak cinta? Okey, sebelum kita pergi pasal bab tu, kita nak kena faham kenapa kita bercinta. Okey, kadang-kadang kita ni, especially adik-adik kita di bangku sekolah ataupun universiti, dia bukannya ada tujuan yang jelas. Kenapa nak bercinta? So cinta ni sebenarnya dia kena faham kenapa dia nak bercinta. Kalau dia tak perlu bercinta, tak payah bercinta sebenarnya, pada pandangan saya. Kalau just nak berkawan, nak berkenalan, nak bersunuk-sunuk, pada saya tu tidak ada di dalam Islam. Lelaki cuma boleh berkawan dengan lelaki, perempuan boleh kawan dengan perempuan, tapi bab-bab cinta ni tak ada. Melainkan dia ada tujuan yang jelas. Apa dia? Berkahwin. Ya, sebab semua cinta mestilah diikatkan dengan perkahwinan. So jadi pada pandangan saya lah kan, sebelum kita cerita pasal tips cinta ni, kita kena faham kenapa kita bercinta dan untuk apa kita bercinta tu sendiri. Okay Ustaz, apa ni, kalau katakan tadi kan, kita bercinta mesti ada target kita nak kahwin kan. Okay, so macam kita tahu Rasulullah SAW kahwin. Adakah dia bercinta juga sebelum kahwin tu? Oh, okay. Kalau nak ikutkan sirah bagaimana Rasulullah, perkahwinan pertama Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. So sebenarnya Rasulullah bukannya bercinta dengan Khadijah. Tapi Rasulullah di Mina oleh Rasulullah tu sendiri. Jadi kisah pasal Mina ni, okay, nanti kita akan sambung balik macam mana kisah Rasulullah. Soalan tadi apa? Bagaimana Rasulullah bercinta? Okey, jawapannya kita akan huraikan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan banyak lagi topik-topik yang kita nak bincangkan selepas ini. So, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Brand should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. Creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Kembali bersama dalam rancangan Sembang Santai bersama-sama dengan saya ialah Cik Tanti dan juga Cik Syed. Kita sedang membincangkan tentang apa tajuk kita, pen merah, pen biru, you marah, I love you. Ini adik-adik kita lah, terutama yang masih berada di dalam mabuk cinta dan sebagainya. So apa panduan-panduan yang patut Ustaz, ada? Saya pernah dengar agak ada setengah kawan bila tengah bengang kan. Pen merah, pen biru, you marah, I hate you. So tapi itu cerita lain. Yang kita nak cerita ni, I love you. So kembali pada persoalan yang kita dah bincangkan tadi, iaitu tentang bagaimana Rasulullah tadi misalkan tadi, bagaimana Siti Khadijah, kisah tu lah, macam mana dia meminang. Sebenarnya Rasulullah ni, kalau nak ceritakan panjang lah kan. Tapi sebenarnya Rasulullah ni, dia dipinang oleh Siti Khadijah kerana akhlak ni yang baik, jujur dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Boleh macam tu Ustaz? Boleh, pinang. Maknanya perempuan tak ada masalah langsung nak minang lelaki. Kita kat Malaysia biasa lelaki kena pinang. Tapi itu dah jadi budaya. Tapi saya boleh cadangkan juga, kalau orang perempuan tu dia minat pada seorang lelaki tu, dia boleh cakap dengan lelaki tu, dia kata dia minat untuk menjadi suri kepada lelaki sebut, tapi dia minta lelaki tu pula pinang dia balik secara formal. So boleh jugalah. So konsep pergi cari timba tu tak boleh pakai lah. Tak boleh pergi cari timba. Apa salahnya pergi cari timba kan? Tapi saat tiba-tiba kan, saya kata lah, ada orang tu dia nak pinang-pinang lelaki tu, so tiba-tiba lelaki tu tak nak dia. Macam mana? Tapi dia cinta je. Cik boleh ni. Next kan? Next kan tu. Macam tu lah. So tak ada masalah lah kan. Memang kita bertanya dengan dia tu nak kepastian dia nak ke tak nak.
Daripada tertunggu-tunggu kan. So, sebenarnya tak nak lagi buang masa. Lepas tu nanti dia akan bertunang kan. Katalah bertunang. Yeah. Okay. Konsep tunang ni kadang-kadang ada orang setengah cakap bila kita bertunang. Semua boleh. Nak duduk dalam kereta berdua lah. Oh, okay. Naik motor berdua. Tak apalah, tunang saya. Ha, macam tu kan. Macam mana tu Ustaz? Apa salahnya dah bertunang kan? Jadi istilah yang saya dengar. Okay, para penonton, soalan yang baik eh. Jadi nanti tanya tadi, sebenarnya pertunangan ni dia tidaklah menghalalkan langsung hubungan antara lelaki dan perempuan tadi. Langsung, tak ada perbezaan langsung. Bezanya bila bertunang ni, dia nak cakap yang si lelaki ni dah cop B ni. So orang lain tak boleh kacau dah. Itu je tunang. So katakanlah macam kata, si Ahmad dia nak tackle si Minah ni. So bila dia dah dia nak tackle tapi dia takut oleh, tapi dia belum sedia nak kahwin. Mungkin salah seorang belum sedia ataupun dua-dua belum sedia, maka dia tunang dulu. Bila tunang maknanya orang lain dah tak boleh masuk lagi. So dalam Islam itulah cantiknya Islam. Tapi dalam masa yang sama tak adalah maknanya oh dah boleh keluar tengok wayang eh. Pergi shopping sama-sama, naik motor dekat sama-sama. Kadang-kadang tu juga betul macam Ustaz cakap. Tapi kadang-kadang ibu bapa sendiri ke pun kadang-kadang macam dah bagi lesen sebab kan dia dah tunang tu. Tak apalah, dia orang dah tunang, kadang jiran tanya. Mungkin mak bapak dia lebih teruk dulu. Tapi sebenarnya itulah silap mak bapak jugalah kan. Dia tak boleh nak blamekan on pasangan tu saja. Mana peranan ibu bapa ni kena tahu lah. Ya, yeah, betul. So tak boleh lah nak keluar berdua semua. Tak boleh lah macam tu sebenarnya. Sebenarnya tak boleh. Okay. So nak keluar je kena ajak kawan, teman gitu lah. Itulah yang baik-baik je. Nak kahwin. Sebenarnya kahwin terus sebab keluar kan. Lagi senang. Ini pening kepala kan kadang-kadang. So kalau macam dalam Islam ni, kita baikkan, kita guna adab cinta tu selepas kahwin lagi bagus lah maknanya. Ya, sebenarnya kalau nak ikutkan yang sebenarnya lah, saya bukanlah berfikiran kolot ke apa ke. Sebenarnya lah kan, kita cuba tanya ustaz-ustaz kan. Macam mana sahabat Nabi dan juga para sahabat bercinta? Kita susah nak cari point. Ada tak Nabi hantar surat cinta ke? Sahabat Nabi hantar ke? Tak ada kan? Yang ada cuma sahabat ni berminat pada seorang sahabiah tu. Kemudian dia minta pada sahabat-sahabat lain yang dah kahwin, minta sampai kepada isteri dia. Lepas tu isteri dia sampai kepada budak perempuan tersebut. Dan kemudian mereka dijodohkan. Begitu. Boleh kalau kita nak riki-riki kan, tengok perempuan ni, cantik lah perempuan ni kan, minat perempuan tu kan. Kalau dah ada niat, fanzuru ilaiha, maknanya kita boleh tengok pada perempuan tersebut. Dan kita tengok lah latar belakang dia kan, usus atau badan, kita tengok kesihatan dia macam mana. So itu tak ada masalah kan. Maknanya bukanlah main terus kahwin, tak kenal kan, tiba-tiba kahwin. Lepas tapi kahwin ada juga yang macam tu kan saya. Ada juga, tapi maknanya dalam Islam dia gambar membenarkan supaya untuk kita riki dulu. Perempuan tu, lelaki boleh tengok perempuan tu, perempuan boleh tengok lelaki tu. Berkenalan kan, berjumpa, berkenalan. Tapi dalam adab-adab yang tertentu. Yalah, macam zaman dulu jugalah kan. Zaman dulu ada orang kata, mak dia kata kahwin lah orang tua. Mak pilihkan pasangan, lepas tu kahwin dengan pasangan mak tu lah. Lepas tu dia orang bercinta. Mak dah tolong riki kan. Macam tu pun maknanya dengan cakap keluarga tu masing-masing punya rezeki lah. Tapi zaman sekarang senang. Kalau nak riki perempuan tu, buka je Facebook kan, klik tengok apa dia buat kan, info. Dia ni akhlak baik ke tak, tengok gambar dia macam mana kan. Kalau gambar dia terdedah sana, tapi tak boleh percaya juga Ustaz, dalam Facebook tu tak gambar orang lain ke. Tu salah satu cara lah kan. It's not the only way. Secara tu okay. So apa lagi nak bincang, nak tanya? Apa ni, kalau kita bercakap dengan pasal cerita kadang-kadang tak boleh nak kata remaja kan. Kata semua lah, sekarang ni dah semua lapisan masyarakat pun rasa orang tua pun mengalami masalah yang sama. Bila dia dah cinta tu, dia tak boleh nak kawal. Walaupun kita tahu ni, kita tahu dosa ke, kita tahu dah macam-macam ilmu lah. Kalau kata umur yang 40 tahun tu, sometimes orang cakap apa, man life begins at 14. Yeah. At 40. 40. 14 kita dah lama tua lah. 14. Sedangkan dia dah tahu dah batas-batas semua, tapi disebabkan cinta, susah. Maybe didorong oleh nafsu sekali kot. Tak terkawal. So, dia sebenarnya cinta itu daripada perkataan hope. Hope ini sebenarnya kalau nak ikutkan dalam pepatah Arab dan sebagainya, kalau apabila orang tu telah mabuk cinta, maka dia akan jadi ghadabah, benci, maghdub. Dalam Al-Quran apa sebut Fatihah? Ghairil maghdubi alaihi. Maghdub ni orang yang dibenci. Jadi bila kita bercinta ni, bila dia jadi mabuk, bila dia dah sembang-sembang, bila dia dah apa, bercinta dah keteluan, maka dia
mudah untuk jadi magdu, mudah untuk jadi benci. Kita pernah dengar tak, ada orang cinta, okey hari ni dia janji lah, 1,000 tahun lagi aku nak bercinta, aku nak hidup denganmu kan. Lautan api sanggup kurenangi. Dan sebagainya. Sekali bila dia bergaduh sikit je, besok nyampah kan. 1,000 tahun aku akan benci dengan kau. Setahun apa, kalau aku hidup, mati hidup semula pun tak, aku tak nak kahwin, aku tak akan berkawan dengan kau. Jadi itulah kadang-kadang mabuk cinta tu bahaya kan. Ada satu hadis kalau tak silap, yang kata kalau nak sayang jangan sayang lebih-lebih. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang kau paling benci. Betul. Kan? Hadis antakrahu khair, asa antakrahu syair, bahawa khairul akhlaq itu ayat Quran lah. Kadang-kadang kita tak suka benda tu, tapi benda tu baik untuk kita sebagainya. Kadang-kadang kita tak suka, kena bersederhana. Ya, betul. So maknanya pada saya yang paling penting asas cinta itu kerana Allah dan juga kerana Rasul. Kalau kita bercinta pada seseorang tu, kita cinta kat perempuan tu, pasangan tu, kerana Allah dan Rasul, insya-Allah cinta kita akan kekal bahagia. So insya-Allah kita akan bincang lagi selepas ni dengan banyak lagi topik-topik yang menarik. Kita akan sambung seketika, jangan ke mana-mana selepas ini. Brand should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Terima kasih kerana setia bersama kami. Anda masih lagi bersama dengan Tanti dan juga Syed di dalam rancangan Sembang Santai. Ustaz, Syed. Ya. Saya ada satu benda nak kongsi. Okey. Ini berdasarkan pemahaman saya lah pasal cinta ni. Bagi saya, saya rasa cinta ni adalah something anugerah sebenarnya. Anugerah Allah SWT. Sebab ramai orang yang tak dapat rasakan cinta, so dia tak dapat cinta relate dengan kasih sayang kan. Bila kita ada kasih sayang, kita akan berlaku kejam semua kan. So saya rasa cinta ni satu anugerah atau fitrah yang Allah campakkan ke dalam hati manusia kan. Dan kita sebagai manusia kena tahu dan belajar macam mana untuk bimbing cinta tu sendiri dan kontrol cinta tu sendiri ke jalan yang betul. Sebab kadang-kadang kita fikir bila cinta mesti kena perempuan, mesti kena lelaki. Bagi saya macam cinta tu boleh je dengan binatang, haiwan. Nabi Rasulullah SAW sayang kucing. Ya, betul. Kan? Dengan tumbuhan. Dengan makhluk-makhluk lain dekat muka bumi yang Allah ciptakan ni. Okey. Jadi sebenarnya saya faham. Betul lah maksud saya tu, betul lah. Jadi sebenarnya para penonton sekalian, sebenarnya cinta itu mestilah yang pertama sekali didasarkan kerana Allah SWT. Puncak cinta tu mestilah pada Allah SWT dan diikuti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau kita cinta pada seseorang tu, sama ada pada mak kita ke, pada pasangan kita dan sebagainya, maknanya cinta tu biarlah cinta pada Allah melebihi segala-galanya, cinta pada Rasul melebihi segala-galanya. Lepas tu baru boleh masuk cinta pada pasangan dan sebagainya. Ya, susah ustaz. Itu yang susah. Sebab sekarang ni ramai di kalangan adik-adik kita kan, rakan-rakan kita kan, yang mereka bercinta pada seseorang tu bukan disandarkan kepada Allah, tapi kerana bisikan syaitan. Menyebabkan mereka bercinta pada seseorang tu kan, atas dasar kerana perempuan tu cantik, dia tak boleh terbayang, tu semua syaitan punya ajakan. Tapi kalau dia cinta kerana Allah, okay, saya suka kat perempuan ni, saya rasa dia akan jadi suri hidup saya, saya cinta pada dia kerana Allah, kerana Rasul, barulah cintanya cinta yang terbimbing. Macam mana nak bezakan cinta hakiki pada Allah tu dengan kata macam pasangan tu? Dia sebenarnya peringkat awal sekali nak kena tahu cinta dengan Allah ke. Sebab dia macam bila kita bercinta ni kan,
lain. Dia akan macam Ustaz pun mesti pernah bercinta kan? Macam mana tu Ustaz? Cuba Ustaz cakap macam mana kita cinta dia kerana Allah Ta'ala. Macam mana ni kita nak cakap kat orang kita cinta dia kerana Allah Ta'ala? Pernah dengar tak istilah jangan bermain cinta? Haa kan? Okay. Sebenarnya kan cinta ni dia kalau tak betul dia akan jadi bahaya lah. Jadi yang pertama tu niat tu kena betul. Kenapa dia nak bercinta? Jadi dia nak bercinta dengan seorang perempuan tu, pasangan ke lelaki ke apa, kerana Allah, kerana dia nak berkahwin. Bukan cinta tu kerana nak mengisi kekosongan yang ada. Itu yang akhirnya pergi dating dan sebagainya. And mengisi kekosongan, boring lah tak ada boyfriend ni, boring lah tak ada girlfriend ni. So, tak ada member kan, kosong kan. Takkan nak sama-sama jantan kan. Jadi dia kata, baik dia ambil mana-mana. Jadilah yang penting perempuan. Macam dia bercinta tu, dia nak orang bimbing dia. Macam, kalau macam saya lah perempuan kan, nak bercinta kerana ada orang boleh membimbing, boleh membantu dalam segi agama. Daripada segi macam kita. Itu dah ada tanda-tanda kena Allah lah tu. Itulah tanda-tanda dia. Cinta tu kerana Allah Ta'ala. Kerana Rasul. So, jadi lepas ni, pastikan niat tu betul lah. Tapi kadang kita kena sikit berjaga. Kadang tu manusia kadang tergelincir kan. Walaupun at the first place dia cakap lillahi ta'ala, betul. Tapi along the way tu anything can happen. Betul. Tambah sikit kan, saya cakap tadi tu, yang dia kata kalau cinta yang datang tu fitrah, lepas tu kita yang kena bawa cinta tu, bimbing ke jalan yang betul. Maknanya cara-cara dia, kalau kita nak keluar dengan pasangan, atau kita bercinta dengan pasangan tu, itu biasalah dating-dating kan. Dating kan. Lepas tu, tapi kita tak ada dating pergi tengok wayang semua tu kan. Kita dating pergi masjid ke kan. Betul tak? Pergi ikut tengok tapi, rancangan tapi ustaznya ke. Tapi dating pergi masjid tu tengok juga kan. Kalau dua-dua naik kereta, naik motor kan. Pergi masjid. Naik dating buat apa pergi masjid kan? Bunyi macam baik kan? Walaupun niat tu baik kan, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Bayang satu baris tu basilah. Macam mana tu Ustaz nak pergi dating berdua? Tak boleh? Tak boleh lah. Kenalah ajak keluarga. Ajak lah dengan keluarga kan. Okey, dia pergi rumah contoh kan, Syed kan. Syed mungkin dah ada pilihan nanti dia. Pergilah ke rumah budak perempuan tu and ajak satu keluarga sekali pergi masjid. Kan asal nak ajak perempuan tu je kan? Sebab kita berkahwin, kita berkahwin dengan perempuan tu, bukan kita kahwin dengan perempuan tu seorang. Kita kahwin satu keluarga. Yelah betul juga kan. Adik dia ke abang. Itulah taktik saya. Biasanya itulah saya nak. Saya masa tu dah mula nak bercinta lah ni kan. Jadi saya nak, yelah kita rindu kat dia. So saya pergi rumah dia, saya bawa family dia pergi Cameron Highland. Padahal sebenarnya saya nak bawa dia seorang je kan. Tapi dah masa lah bawa satu keluarga, bawa lah semua kan. Itu cerita dulu-dulu lah kan, zaman muda-muda dulu. Kalau macam katalah, kalau kan ada macam tak, orang kata nak pergi satu tempat ni, ada motor je. Dia memang, dia berdua ni nak pergi satu tempat ni, dah emergency, ada nak urusan kerja. Nak berdua, nak ada motor je, macam mana ni Ustaz? Boleh tak? Tak ada kenderaan lain? Tak ada. Jalan kaki tak boleh? Tak boleh. Jauh? Jauh lah. Kenderaan lain sebab tak ada. Dia nak naik motor je. MRT tak siap lagi kan? Nak beli kereta duit tak ada kan? Macam Ustaz Azhar Hidul saya telah kan? Boleh kan? Budak lelaki dengan perempuan, tengah-tengah tu bapak perempuan tu kan? Naik tiga macam tu. Kalau itu boleh lah. Puan tu anak yatim. Tapi macam mana ni nak kahwin, nak pindah anak dari orang kan? Masalah kecil tak boleh selesaikan kan? Kalau pada saya lah, masalah sangat, tak ada kenderaan lain. Dia orang tu dia pendek akal lah pada saya. Dia tak boleh nak fikir kan. Selesaikan masalah. Banyak je cara lain sebenarnya kan. Kalau macam kiranya, kalau Ustaz ada apa-apa nasihat ke untuk macam orang yang hangat bercinta kat luar sana tu, yang mana yang orang kata tak kahwin lagi semua tu, macam apa nasihat Ustaz untuk orang lah? Atau putih ilmu. Yang pertama pada saya, betulkan balik niat. Walaupun kadang-kadang mungkin asal usul niat tak betul. Mungkin ada tersasar niat dan sebagainya. Tapi belum terlambat untuk kita betulkan balik niat. Kita panggil tajdid lah. Membaharukan niat ni. So tajdid kan. Jadi maknanya kita betulkan balik niat. Okay, alang-alang kita dah tercinta dengan cinta kita tu. Jadi betulkan niat kerana Allah Ta'ala. Kita nak bimbing dia dan kita nak dia pun bimbing kita. So tu, niat tu penting ya? Okay, yang keduanya, kalau boleh pendekkan ataupun rancang perjalanan cinta tu macam mana. Nak bertunang, nak kahwin, bila pun rancang dengan teratur kan. Biar benda tu tidak terawang-awang kan. Bila nak kahwin tak tahu lagi. Tapi hulu gilir bawa perempuan tu sana sini kan, tak wayang apa semua. So tu tak bagus lah. Yang ketiganya, jaga pantang larang. Jaga pantang larang, dari segi hukum hakam tu tetap terjaga. Pegang tangan,
apa, jangan pegang tangan, jangan keluar berdua dan sebagainya. Elakkan daripada hubungan intim, bertelefon. Sekarang ni WhatsApp pun ada kan. WhatsApp kan, kadang-kadang kalau kita baca-baca balik WhatsApp, pelik-pelik, muah-muah lah kan, apa-apa semua kan. Emoticon macam-macam. Emoticon pula macam-macam kan. Ada love-love kan, pada gambar ada orang emoticon tengah cium-cium lah apa. Actually walaupun benda tu physically, kan, secara fizikal kita tak bersentuhan, tetapi benda tu juga mengundang fitnah dan sebagainya. Jadi maknanya benda tu kena jaga. Zaman bercinta adalah zaman cabaran yang sangat hebat. Kan, hadis Nabi yang berbunyi, tidak akan seorang lelaki dan perempuan tidak akan berduaan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan sendiri. Jadi maknanya zaman memang syaitan cukup suka pada orang yang bercinta. Dan kalau boleh dia nak terus orang tu bercinta je kan. Sampai bila-bila tak kahwin. Bila dah kahwin barulah syaitan tu akan. Kalau kahwin tu syaitan fras lah. Fras lah, dia kata lepas ni dah tak dosa lagi lah. Sekalinya halal. Kalau dulu dia kenyek-kenyek mata dosa, sekarang ni kenyek mata dapat pahala. Tension je kan. Kalau dulu rindu kat perempuan mungkin dapat dosa, tapi sekarang ni bila rindu kat perempuan tu mungkin. Oh, rindu kat perempuan dapat dosa dah. Yelah, kalau tak betul, tapi kalau ikut syariat Islam dapat pahala pula. Jadi okeylah, saya terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke rancangan ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu akan datang. Minta maaf salah silap atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam episod-episod akan datang yang lebih menarik, yang lebih mengancam, yang lebih memuka minda kita. Teruskan bersama kami dalam Sembang Santai. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.